Tumang, orangutan yang dirawat pasangan suami istri warga Katingan, Kalimantan Tengah, diperlakukan layaknya manusia. Orangutan berumur 4,5 tahun ini diberi makan nasi, bahkan berpakaian. Meski dirawat dengan baik, tindakan pasangan suami istri ini menyalahi aturan. Dan perlakuan ini membuat orangutan kehilangan sifat alaminya. Padahal orangutan merupakan satwa yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah akhirnya pun menyita orangutan ini untuk direhabilitasi di Yayasan Borneo Orangutan Survival. Saat ini ada 466 orangutan yang masih jalani rehabilitasi sebelum dilepasliarkan kembali ke hutan.